Selamat malam para pencinta kebijaksanaan. Selamat datang di pekan kelas terbuka Dies Natalis ke-54 Sekolah Tinggi Filsafat Driakara. Tema Dies Natalis kita pada tahun ini adalah Menggali Indonesia, Mengerti Kita. 110 tahun Profesor Dr. Nikolaus Driakara. Untuk itu, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendalami tema tersebut dengan sebuah subtema yang lebih spe spesifik yakni mengapa penting memoderasi cara beragama kita. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Federico, mahasiswa tingkat 2 STF Driyakara, program studi filsafat keilahian. Pada malam hari ini saya akan membantu kita semua untuk memandu acara Pada kesempatan awal ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman media partner yang telah mendukung promosi acara ini berlangsung. Beberapa yang dapat saya sebutkan. Frater Project, Saverian, Katolik Garis Lucu, Peziarah Katolik, Yuket ID, dan masih banyak yang lain yang dengan berbagai cara telah membantu menyukseskan Terselenggaranya acara ini, selanjutnya agar acara ini membawa berkah bagi kita, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pada awal kelas ini, saya hendak menginformasikan perihal cara mendapatkan sertifikat untuk setiap kelas dalam pekan kelas terbuka. Pertama, sertifikat yang diberikan akan berbentuk e-sertifikat. Lalu, e-sertifikat akan diberikan hanya kepada para peserta yang berhasil mengisi link presensi dengan email dan nama yang lengkap yang tepat serta mengumpulkannya tepat waktu. Terkait ketepatan waktu, link tersebut akan dibagikan secara acak yakni di antara jam 19.00 sampai dengan 21.00. Saya dan admin live streaming akan mengumumkan bila link presensi sudah dibuka. Link ini hanya akan dibuka selama 10 menit dan akan ditutup setelahnya. Untuk itu, kepada para peserta yang hadir secara live streaming, dimohonkan untuk memperhatikan kolom live chat. Maka, dengan demikian, hanya para peserta yang sungguh mengikuti kelas ini dari awal sampai akhir yang mendapatkan sertifikat. Demikianlah ketentuan yang untuk mendapatkan sertifikat masing-masing kelas. Ketentuan yang lebih lengkap telah dibagikan di grup WA PKT masing-masing setelah ini kita akan bersama-sama mendalami materi. Untuk itu, kita akan ditemani oleh Daniel Natalius Munte yang akrab dipanggil Daniel. Daniel adalah mahasiswa STF Driakara tingkat 2, program studi filsafat. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kepada Daniel saya serahkan. Terima kasih. Selamat malam para pecinta kebijaksanaan. Perkenalkan saya Daniel yang akan membantu memoderatori kelas kita pada malam hari ini. Berikut saya akan membacakan susunan acara kita ke depan. Setelah ini kita akan menyimak pemaparan dari narasumber selama 40 menit. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 45 menit. Untuk pertanyaan, para peserta dapat menuliskannya di kolom live chat YouTube kami. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan coba dipilihkan oleh panitia. Sekarang, untuk membahas tema kita pada malam hari ini, yakni mengapa penting memoderasi cara beragama kita. Telah hadir bersama kita Dr. Budi Munawar Rahman dan telah menempati tempat yang telah disiapkan. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini dengan membaca CV beliau. Dr. Budi Munawar Rahman adalah seorang aktivis dialog antar iman, toleransi agama, dan hak asasi manusia. Sejak tahun 2000, beliau dosen Islamologi dan Filsafat Islam di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Sekarang juga beliau mengajar dialog pemikiran timur barat di program S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selama 15 tahun, sejak 2005 sampai 2021, beliau pernah bekerja sebagai program Officer di Asia Foundation untuk isu pluralisme, toleransi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama. Beliau juga aktif sebagai dosen pasca sarjana untuk isu Islam dan hak asasi manusia di Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Beliau mendapat pendidikan Islam tingkat lanjut melalui kuliah-kuliah Nurkolis Majid dan para dosen lainnya di Yayasan Paramadina, Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoral filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Riyarkara. Beliau pernah bekerja sebagai Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat sejak tahun 1993 sampai dengan 1995. Direktur Pusat dalam bidang filsafat dan ilmu agama-agama atau religious studies di Universitas Paramadina tahun 1999 sampai 2005. Beliau juga menulis buku di antaranya Reorientasi Pembaruan Islam dan Karya Lengkap Nurkolis Majid. Demikianlah kurikulum vitae dari Dr. Budi Munawar Rahman yang biasa kami panggil Pak Budi. Sekarang tanpa perlu berlama-lama lagi kepada Pak Budi kami persilakan untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 40 menit. Terima kasih. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Selamat malam uh, para mahasiswa yang mengikuti kelas ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kali, uh, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia Pekan Kelas Terbuka yang sudah mengajak saya untuk ikut sharing juga dalam uh, kajian mengenai. Menggali Indonesia Mengerti Kita dalam rangka 110 tahun Profesor Dr. Drier Kara dan dalam sesi malam ini saya akan melanjutkan apa yang sudah dikemukakan oleh Romo Yosef, Romo Widi, Ibu Eri dan Romo Edi Kristianto. Saya akan mengambil angle mengapa penting memoderasi cara beragama kita kanannya adalah cara beragama kita. Oke, okay. nah agenda kita dalam 45 menit ini kita akan coba untuk apa membicarakan tentang satu istilah dan pemahaman yang sekarang sangat populer di Indonesia terutama di di kampus-kampus muslim tapi saya kira juga mulai di kampus-kampus umum termasuk kampus-kampus filsafat dan teologi di seluruh Indonesia yaitu moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini adalah satu pandangan untuk membangun satu ekosistem yang harmonis, rukun penuh toleransi antara sesama umat beragama. Jadi dengan moderasi beragama kita berharap uh, bisa uh, saling menghargai antar agama budaya dan uh, tanpa menghilangkan esensi atau uh, hakikat dari kepercayaan agama masing-masing. Nah, bagaimana konsep moderasi beragama ini bisa membumi tantangannya yang muncul ini yang akan kita diskusikan. Jadi dengan kata moderasi beragama kita tidak sedang bicara tentang Memoderasikan agama, hmm, karena itu bukan persoalan yang akan kita gali, ya, tapi yang akan kita gali adalah bagaimana memoderasikan cara beragama kita. Nah, untuk itu, saya akan pakai uh, perspektif yang lebih luas, ya, yaitu perspektif dialog antar iman, perspektif uh, common word, namanya titik temu, agama-agama. Ada dokumen persaudaraan kemanusiaan dan juga ada ensiklik fratelli tutti. Uh, juga saya akan uh, mengapa menggali uh, tantangan relasi antar iman uh, kita saat ini ya. Oke, okay. nah saya akan mulai dengan uh, kondisi kita ya di Indonesia di mana sekarang ada uh, bonus bonus demografis ya. Di mana Indonesia itu didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial. Kalau kita lihat tabel ini atau flyer ini, maka generasi milenial dan generasi Z dan post generasi Z itu jumlahnya 60 desain lebih. Jadi begitu banyak ya, lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah generasi Z, milenial dan post generasi Z. Uh, itu berarti bahwa bagaimana cara beragama kita, terutama yang generasi tadi yang saya sebut itu akan sangat memberi pengaruh pada perkembangan Indonesia di masa yang akan datang dan ini berat sangat penting ya sangat penting karena karena apa karena seperti uh, studi ini studi yang dibuat oleh uh, Religion Research Center itu di Indonesia agama itu penting agama itu penting ya eh, sangat penting ya kalau lihat eh, hasil survei ini ada 93 persen orang Indonesia menganggap agama itu penting penting banget ya. itu konsekuensinya dalam banyak hal kehidupan sosial politik itu selalu perlu referensi agama nah di sini sumber pro kontranya ya eh, dan ini sejalan dengan riset lain dari Pew Research yang mengatakan sekitar 90 orang Indonesia sebenarnya tidak bisa mengkaitkan moralitas hanya dari segi moralitas melulu atau dari segi akal budi melulu. Tapi perlu referensi agama. Nah, jadi agama itu memang penting. Karena itu kita akan coba untuk menggali bagaimana supaya cara beragama kita memang Menjadi kondusif untuk keindonesiaan kita yang sudah kita bicarakan dalam kelas-kelas uh, yang lalu. Ya, oke, okay. sekarang saya akan mulai dulu dengan tantangan relasi iman. Tantangan relasi lintas iman atau antar iman ini uh, merupakan pengamatan saya setelah melihat, uh, dalam waktu ya 20 tahun terakhir ini, pergi ke sana, ke sini di seluruh Indonesia, dan saya. Uh, Mencoba memetakan kira-kira ada eh, enam ya. Ada enam eh, relasi lintas iman di Indonesia. Yang pertama, oh ada lima ya. Ada lima. Ya, lima. Yang pertama itu penerimaan pasif. Jadi hubungan antar iman, antar agama di Indonesia itu sebenarnya pasif. Ya tahu ada tetangga yang berbeda agama. Tahu ada komunitas yang berbeda agama di sebelah sana. Tapi... Sebenarnya relasinya pasif aja, tidak terlalu e, mengenalnya dengan baik, tapi tahu ya. Yang kedua mulai ada kepedulian, tapi kepeduliannya baru lunak ya pada perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, yang ketiga mengakui adanya perbedaan, tapi juga bersikap terbuka pada yang lain. Keempat sudah jauh lebih e, mendalam dari yang ketiga mengakui orang lain memiliki hak-hak dasar yang tidak bisa dilangkahi meski kita mungkin tidak setuju dengan isi pandangan dari pihak lain tersebut. Nah, yang kelima itu saya menyebutnya dengan inklusi sosial, menerima yang lain, mendukung, merawat dan merayakan perbedaan tersebut. Nah, kalau kita um, lihat perkembangan di Indonesia, sebenarnya perkembangan di Indonesia itu ada daerah-daerah yang sudah sampai tingkat kelima. Kalau saya mengamati hubungan antar agama di Flores, di NTT, di Maluku, di Papua, itu sebenarnya tingkat kelima ya. Tapi juga eh, sebenarnya ada banyak daerah yang tingkatnya di bawah yang kelima. Mungkin pertama, kedua, ketiga, keempat secara keseluruhan sebenarnya Indonesia itu daerah yang yang uh, cukup toleran ya tapi uh, perkembangannya semakin semakin menurun jadi semakin uh, apa sampai kepada bahkan level yang pertama jadi penerimanya pasif saja nah ini kita nggak mau sebenarnya kita ingin di Indonesia dengan wawasan yang uh, apa ya yang sudah kita kembangkan seperti dengan Pancasila, dengan agama-agama, perspektif agama-agama yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi besar agama yang ada di Indonesia, semua agama, itu sebenarnya kita ingin supaya tahapnya di level kelima. Tapi tentu ini sesuatu yang yang tantangan, yang masih memerlukan waktu. Walaupun kita sudah punya praktek baik ya, kita sebenarnya sekarang cenderung uh, menurun ya dan kita menyebutnya itu normalisasi intoleransi. Intoleransi semakin uh, dianggap biasa. Oke. Okay. Nah, itu yang yang uh, menjadi tujuan dari dari kelas kita malam ini adalah bagaimana kita bisa sampai ke yang kelima ini, inklusi sosial. Dan ini berarti sebenarnya mengembangkan demokrasi. Demokrasi yang yang kondusif dengan perkembangan agama-agama di Indonesia. Ada seorang filosof yang sekarang sangat terkenal dan sering dikutip, terutama dalam isu politik dan multikulturalisme, namanya Charles Taylor. Charles Taylor mengatakan seperti tertulis di sini, demokrasi is teleological. Jadi demokrasi itu bersifat teleologis atau menjangkau jauh ke depan. It's a collective effort with a noble goal, inclusion. Jadi dengan satu uh, usaha kolektif dengan satu tujuan yang berbung, yaitu inklusi. Jadi pencapaian inklusi sosial dalam beragama itu bagian dari demokrasi kira-kira begitu. Nah, bagaimana kita bisa ikut andil dalam mewujudkan Indonesia yang inklusif ini? Nah, ini yang yang uh, harus menjadi apa ya, menjadi pemikiran kita sebagai Generasi muda sebut saja begitu yang ditantang supaya perkembangan eh, intoleransi yang semakin dianggap normal itu bisa kita lawan dan kita mengembangkan inklusi inklusi sosial beragaman yang inklusif dan juga eh, berjalin kelindan dengan perkembangan demokrasi itu. Nah, saya akan me mengajak teman-teman sekalian untuk membicarakan soal ini. Dengan mulai dari kita bicara apa itu moderasi beragama, kemudian mungkin mengkritiknya juga dan ikut eh, apa namanya mendalami lebih lanjut soal toleransi dan kebebasan beragama dan hak asasi manusia dalam konteks eh, lintas iman. Oke, okay, sekarang kita lihat apa itu moderasi beragama. Jadi ini tadi saya sudah sebut, ini adalah Uh, istilah yang baru beberapa tahun ini muncul ya sebut saja lima tahun dan merupakan satu inisiatif dari Kementerian Agama yang di apa di digagas oleh Menteri Agama yang lalu uh, Pak Lukman Hakim Saifuddin yang uh, dia meng, me, 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 meng apa menginisiasi istilah itu moderasi beragama yang pada awalnya itu menimbulkan kontroversi. Kontroversi mengapa agama harus dimoderasi. Tapi itu sebuah kesalahpahaman karena yang beliau maksud dan kemudian yang dimaksud oleh Kementerian Agama dan dan kemudian menjadi satu program besar dari dari pemerintah eh, adalah bukan memoderasi agama tapi memoderasi cara beragama. Jadi kata kuncinya adalah cara beragama. Nah, itu di awal ya, tapi sekarang sebenarnya semakin matang ya, semakin matang um, mengerti, untuk mengerti moderasi beragama, yaitu indikatornya ada empat: yang pertama, cinta tanah air; yang kedua, punya toleransi yang tinggi; yang tiga, anti kekerasan; yang keempat, rekomendasi terhadap budaya lokal. Jadi, gagasan ini sebenarnya muncul dari satu. Kembangan di mana keberagaman itu uh, ekstrim menjadi ekstrim dan kemudian menimbulkan banyak banyak efek. Kalau kita pakai empat indikator ini, efeknya pada munculnya gagasan-gagasan yang mempertanyakan demokrasi Indonesia, mempertanyakan uh, sistem negara uh, modern yang sudah kita uh, ambil ya sudah kita apa, kita kembangkan sejak reklamasi. Kemudian perkembangan toleransi yang uh, semakin menurut, kemudian tingkat kekerasan atas nama agama, dan semakin banyak orang yang juga mulai mulai tidak komodatif, tidak apresiatif terhadap budaya lokal. Nah itu uh, yang akan kita bicarakan empat isu itu. Nah uh, ringkas saja sebenarnya watak asli agama itu adalah moderat. Watak asli agama itu moderat, umat beragamalah sebenarnya yang membuatnya berlebih-lebihan eh, atau sebaliknya ber, berkekurangannya. Jadi 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 orang semakin meninggalkan agama gitu. Eh, karena itu yang dimoderasi itu bukan agamanya, tapi yang akan dimoderasi itu cara beragama kita. Nah, eh, karena itu eh, moderasi beragama punya eh, nilai kunci ya yaitu keadilan seimbangan eh, terutama dalam mengatur relasi manusia dengan Tuhan manusia dengan alam manusia dengan sesama eh, dan saya eh, punya beberapa beberapa apa nama catatan terhadap eh, beberapa nilai lagi yang lain yang nanti nanti akan kita lihat oke jadi ada empat empat tanda perilaku moderat dalam beragama Tadi sudah kita sebut cinta tanah air, punya toleransi yang tinggi, anti kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal. Saya kira perlu ditambah yang kelima, yang ini tidak ada di dalam pemikiran moderasi beragama sekarang, tapi ini sangat penting, yaitu peduli lingkungan hidup. Agama sekarang harus peduli lingkungan hidup. Karena kerusakan ekologi di Indonesia itu sangat mengerikan dan itu memberi dampak besar sekali pada generasi yang akan datang. Dan kita tidak boleh memberikan uh, tanah air Indonesia yang rusak kepada generasi yang akan datang. Oke. Okay. Nah, ini ini bukunya, ini buku yang bisa dicari di di internet, buku yang uh, menjadi apa namanya? sumber pemikiran moderasi beragama yang di diinisiasi uh, oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin dan uh, menteri agama pada waktu itu membuat tim yang kuat sekali yang kemudian sekarang ini menjadi bagian dari program nasional pemerintah. Nah, di dalam buku ini dan juga kalau kita mengamati bagaimana moderasi beragama itu dikembangkan sebagai sebuah visi besar keindonesiaan, nah itu ada saya mencatat paling tidak ada 10 nilai moderasi beragama ada egaliter, ada musyawarah atau demokrasi kalau lebih mendalam lagi, ada reformasi, ada mengambil jalan tengah, berkesimbangan, lurus dan tegas, toleransi, mendahulukan yang prioritas, dinamis, inovatif dan berkeadaban. Ini 10 nilai yang di dalam slide ini nanti teman-teman bisa melihat penjelasannya. Itu ada 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 ininya ada keterangannya tapi kita tidak masuk di satu persatu karena eh, kita mau apa namanya memberi kesempatan lebih banyak untuk kita berdiskusi supaya tidak mengambil waktu nah kira-kira sebenarnya dengan kata moderasi itu sebenarnya nilainya eh, bukan nilainya dengan kata moderasi sebenarnya maknanya itu apa nah, maknanya itu kalau bahasa Indonesia dia di dalam kamus besar Indonesia bahasa Indonesia itu pengurangan kekerasan penghindaran keekstriman, bahasa Latin itu biasanya diterjemahkan dengan sedangan, tidak berlebih-lebih, tidak kekurangan. Dalam bahasa Inggris itu sering di, dikaitkan dengan core, inti, sensi, standar, etika. Kalau dalam bahasa Arab itu ada wasat, wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan tawasus, tawasut ya, tengah-tengah atau tidak adil dan tawazun berimbang. Jadi eh, moderasi beragama itu sebenarnya memang satu konsep yang yang eh, punya pengertian keseimbangan tapi sebenarnya eh, dia harus dikembangkan pada maknanya yang mendalam yang eh, nanti kita akan lihat eh, di dalam apa uraian selanjutnya. Oke, ini nilai-nilainya yang kita eh, apa namanya? lewatkan saja dulu nanti kalau ada waktu kita masuk lagi ke sini tapi saya mau masuk ke ke empat tanda sikap moderat dalam beragama dan eh, ini satu rumusan yang menurut saya sangat sangat jelas ya bahwa memang kita dalam beragama perlu mendukung empat hal ini sebagai orang Indonesia eh, kita perlu mendukung empat hal ini dalam keberagamaan dan ini kita sebut dengan moderat artinya kalau kita Misalnya, tidak mendukung satu dari empat ini, itu sebenarnya beragama kita ekstrim. Misalnya, kita punya cara beragama yang tidak cinta tanah air, punya visi sendiri tentang model negara, kita punya visi sendiri tentang uh, demokrasi. Nah, uh, itu berarti tidak moderat dalam beragama kita, kita ekstrim. Oke, nanti kita akan uh, lanjutkan. Oke, sekarang kita akan lihat satu persatu. Yang pertama kita akan coba gali cinta tanah air ini pada narasumber di kelas-kelas di yang lalu sudah disinggung tapi saya mau menyinggung dengan sisi yang lain ya mengapa kita harus cinta tanah air atau mengapa keberagaman itu perlu menekankan cinta tanah air nah ini tentu ada sejarah antara agama-agama-agama yang ada di Indonesia dengan keindonesiaan yang tumbuh Jalin clean dan jauh sebelum kemerdekaan. Nah, sekarang kita lihat Indonesia sendiri ya. Nah, Indonesia seperti kita e, ketahui membentang dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke itu e, kalau naik pesawat, Pak Jokowi pernah naik pesawat dari Sabang sampai ke Merauke itu e, 5 jam, 5 jam. Jadi begitu jauh ya, 5 jam. Yang itu kalau diukur panjangnya itu sama dengan dari London sampai Teheran. Jadi betapa luas uh, dan panjangnya Indonesia kalau meliputi darat dan lautnya ya. Sebagai sedikit ilustrasi, uh, saya mau ambil misalnya uh, kepulauan Tanimbar. Ada sebuah kepulauan kabupaten ya, Tanimbar namanya uh, itu kepulauan yang paling selatan dan ini daerah pulau-pulau terluar Indonesia di provinsi Maluku, nah kepulauan itu agak ke timur dari Timur Leste. Nah di kepulauan Tanimbar ada ibu ibukotanya Saumlaki, eh, di situ eh, ada bandara. Kalau kita pergi Ambon dari Saumlaki itu kalau naik pesawat ya kira-kira satu jam lebih ya atau satu setengah jam. Lah. Nah lebih dekat ke Darwin dari Saumlaki dari ada ke Ambon. Karena kalau ada pesawatnya tapi saya kira belum ada pesawatnya kalau dari Samlaki ke Darwin itu mungkin setengah jam saja sudah sampai. Jadi itu Indonesia itu begitu besar ya, negara yang besar. Walaupun tentu ada negara yang lebih besar dari Indonesia, tapi kalau kita membandingkan tetap Indonesia negara yang besar. Dibandingkan dengan Rusia memang Rusia besar sekali ya itu eh, saya kira salah satu negara yang paling besar Rusia. Kemudian juga um, China ya, China itu juga negara yang besar, tapi Indonesia juga besar ya. Kanada, um, Kanada oh, besar sekali sebenarnya karena negara Kanada itu membentang sampai ke Antartika ya. Nah Indonesia juga besar dibandingkan Amerika. Nah Indonesia kira-kira sebenarnya um, sebesar Amerika lah, tapi sedikit lebih besar Amerika dibandingkan dengan Australia itu juga Indonesia besar. Jadi Indonesia itu negara yang yang besar. Yang uh, oh saya tadi mau cerita, yang besarnya begitu besarnya sampai ini saya saya ingin ingin cerita sedikit saja. Itu ada uh, road trip Indonesia. Jadi kalau uh, saya kira teman-teman mahasiswa uh, suka nonton di YouTube YouTube channel, di situ ada satu channel namanya Road Trip Indonesia. Ini sepasang Suami istri dia ambil pensiun dini, kemudian dia ingin menikmati Indonesia. Dia pergi dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Sudah tujuh tahun, belum sampai juga. Belum selesai juga perjalanan Indonesia-nya itu. Luar biasa ini. Sangat telaten, uh, sabar untuk menjalani perjalanan dengan mobil, pakai jeep gitu ya. Uh, dari uh, Sabang atau dari Aceh sampai Papua. Dan ada orang-orang. Uh, orang yang mirip-mirip uh, juga melakukan seperti itu namanya Christian Hansen orang Denmark orang Denmark ini dia sangat uh, suka Indonesia dan dia pakai motor dari Aceh sampai Papua juga sampai sekarang belum selesai juga oke okay. jadi di Indonesia itu um, negara yang besar kita sudah tahu bahwa ada begitu banyak suku uh, tercatat 656 suku bahasanya lebih dari 500 banyak sekali agama dan kepercayaan walaupun yang besar itu ada enam agama dan dan kepercayaan tapi ada juga agama-agama yang lain dan juga agama-agama yang lahir di Indonesia jadi bayangkan Indonesia satu kawasan yang besar ada begitu banyak suku ada begitu banyak bahasa ada begitu banyak agama dan ini tidak bisa dibandingkan dengan Eropa atau dengan Timur Tengah yang sebenarnya Uh, relatif homogen uh, misalnya uh, Eropa itu homogen karena uh, hampir semua kawasan itu beragama Kristen atau uh, Katolik maupun Protestan atau uh, Timur Tengah Timur Tengah juga relatif homogen uh, semuanya atau hampir sebagian besar mayoritas itu adalah muslim tapi semua itu Eropa dan Timur Tengah terpecah dalam begitu banyak negaranya begitu banyak negara. Nah jadi jadi eh, apa namanya pluralitas di dalam Eropa dan Timur Tengah itu pluralitasnya dalam negaranya. Sementara Indonesia eh, negaranya satu tapi pluralitas dalam suku, agama, bahasa dan seterusnya. Nah ini perlu diperhatikan soal pluralitas ini karena kita menyaksikan dalam waktu yang belum lama ini itu ada dua negara yang hancur karena tidak mampu mengelola kemajemukannya, yaitu Yugoslavia dan satu lagi Uni Soviet. Yugoslavia itu negara yang setelah hancurnya Uni Soviet dia juga pecah ya. Dalam beberapa negara tujuh negara atau berapa begitu dan yang mewarisi Yugoslavia itu namanya Serbia dan Serbia sekarang pun lebih memilih mulai menggunakan Serbia, negara Serbia daripada Yugoslavia. Sehingga negara Yugoslavia hilang. Uni Soviet juga begitu. Pecah dengan banyak negara dan yang mewarisinya itu Rusia sebagai negara yang paling besar. Nah, kena mereka hancur ya. Dan kita bisa ber, berpikir kenapa mereka hancur ya. Itu karena alasan untuk bersatu telah hilang. Nah, sehingga mereka terpaksa berpisah dalam eh, sebagai negara merdeka. Nah, Indonesia kalau tidak mampu eh, mengembangkan tata kelola keranggamannya itu juga akan bisa hancur ya. Dan itu sudah menjadi upaya hal yang kita khawatirkan pada awal reformasi di mana banyak konflik konflik antaragama di Maluku yang hebat sekali konflik eh, konflik budaya di Kalimantan dan konflik-konflik yang lain. Oke, okay. jadi uh, Indonesia itu negara yang yang satu dengan keragamannya. Uh, kalau Timur Tengah itu negara yang banyak dan uh, sebenarnya walaupun monolitik ya. Oke, okay. jadi uh, tentu saja Indonesia sering juga mengalami pergolakannya, tapi Syukur Alhamdulillah bahwa kecintaan pada keragaman ini selalu membawa upaya-upaya para tokoh bangsa ini untuk apa namanya bertemu kembali ya untuk untuk kita kembali kepada kesatuan kita dan berusaha mencari membangun jalan-jalan baru untuk kehidupan bineka yang kaya. Nah, kita sudah punya pengalaman itu yang ini harus dijaga. Kalau tidak, kemudian ini akan uh, tidak mampu mengatasi kalau terjadi masalah-masalah konflik. Misalnya kita punya Pela Gandong di Maluku, punya kerukunan Tionghoa dan Melayu Islam di Singkawang, Muslim Kristiani di Jawa, kerukunan etnik di seluruh wilayah Indonesia, dan pasti juga ada banyak cerita dalam menjalankan pemilu. Nah, semua ini sudah apa namanya sudah terbukti dengan dengan gagasan dari generasi muda pada tahun 1928 ketika mereka ikrar untuk sumpah pemuda. Jadi ada etnis Tionghoa, Arab bersilang kehidupan dengan Banten, Pasai, Cirebon, Jayakarta, Ternate, Banda, Goa atau Makassar, Tuban, Lasem dalam rentang sejarah yang amat panjang. Jadi etnis-etnis yang berasal dari luar Indonesia, Tionghoa dan Arab itu bisa bersilang kehidupan dengan etnis-etnis lokal di banyak daerah yang saya sebutkan di sini. Dan ini ceritanya sangat panjang ya. Jadi kita bisa membaca cerita tentang lasem misalnya ya antara Tionghoa dengan dengan orang Jawa dan seterusnya semuanya punya cerita yang menarik ya. Oke, okay. nah itu cinta tanah air. Jadi betapa penting cinta tanah air. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang kita punya termasuk konflik-konfliknya, kita perlu belajar untuk memperbaiki bagaimana tata kelola keragaman itu agar kesatuan itu bisa dipertahankan. Jadi kesatuan Indonesia cinta tanah air itu bisa terus dikembangkan dan ini terus harus terus kita jaga. Dengan melaksanakan pemilu yang demokratis dan kita berharap pemilu yang akan datang itu juga tidak tidak akan apa namanya dipolitisir sehingga kemudian memecah bangsa Indonesia menjadi kelompok-kelompok dengan politik identitas Nah itu sesuatu yang kita harus jaga ya kita harus berkomitmen untuk tidak tidak lagi mengulangi apa yang apa yang sudah terjadi di pemilu yang lalu oke Nah itu jadi cinta tanah air itu bisa didukung bisa di di apa ya dikhianati oleh cara beragama nah misalnya saya tulis di sini contoh beragama yang ekstrim yang anti cinta tanah air nah itu misalnya ekstrimisme dalam beragama itu bisa menimbulkan banyak peristiwa peristiwa teror yang sudah kita saksikan setelah reformasi ada banyak ada banyak kekerasan dalam terorisme dan ini ekstremisme dalam beragama juga gagasan-gagasan yang mau menggantikan keindonesiaan kita dengan ajaran khilafah ya khilafah atau sistem teokrasi dan juga kritik yang keras tentang demokrasi yang dianggap sebagai sistem yang kufur yang kafir ya. Uh, itu uh, juga berkembang di kelompok yang minoritas di Indonesia. <laughs> Oke, okay, sekarang bagaimana beragama dengan mencintai tanah air? Nah, ini sesuatu yang sudah dibicarakan di dalam kelas-kelas uh, uh, yang lalu. Kalangan Katolik itu ada istilah 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, ini satu istilah dari uh, saya kira Monsignor Sugio Pranoto yang yang memberikan satu fondasi yang kuat sekali bahwa kekatolikan dan keindonesiaan itu berjalin kelindan. Nah, kalau istilah di Islam, keislaman, keindonesiaan berjalan kelindan. Misalnya itu dikembangkan dengan teologi seperti di NU eh, yang sebelah kanan. <tuh> itu ada istilah hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari imam. Ini eh, istilah yang terkenal sekali di pesantren sehingga pesantren itu punya suatu sejarah terutama pada waktu apa 10 November di Surabaya di Jawa Timur itu banyak santri-santri dari Jombang dan sekitarnya yang ikut di dalam melawan Belanda ya di Surabaya sehingga kemudian menjadi hari pahlawan. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua dengan moderasi beragama berarti kita punya toleransi yang tinggi. Apa itu toleransi? Toleransi itu sikap saling menghormati, menghargai perbedaan dalam kehidupan sosial, dan ini uh, penting sekali toleransi karena uh, kita punya satu apa ya satu perspektif seperti ini, perspektif dalam gambar ini di mana perkembangan keberagaman itu bisa tumbuh dari konservatif, kemudian konservatif yang ekstrim bisa menjadi eksklusif atau fundamentalis, fundamentalisme yang ekstrim bisa menjadi intoleran intoleran yang ekstrim bisa menjadi radikal radikal yang ekstrim bisa menjadi teroris ini tentu teori yang yang sudah dikenal dan uh, juga sudah banyak dibicarakan dan dikritik juga tapi saya Mas saya akan pakai ini untuk menggambarkan bahwa bahwa ciri keberagamaan di Indonesia yang cenderung konservatif itu harus ditransformasikan kalau tidak uh, dia akan berkembang menjadi fundamentalis nah karena apa karena kalau kita mau mewujudkan yang tadi kita sebut sebagai memperkuat keragaman dan institusi demokrasi di Indonesia dengan hak yang setara dengan basis status kewarganegaraan itu sesuatu yang harus juga melihat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia secara umum itu konservatif dan konservatifisme dalam beragama itu bisa menjadi akar konflik. Akar konflik. Dan kalau terjadi konflik itu kemudian responnya bisa eksklusifisme, intoleransi, radikal, terorisme. Nah, jadi ada satu korelasi cita-cita demokrasi dengan kenyataan agama di Indonesia. Dan ini tadi sudah saya sebut agama di Indonesia sangat penting sehingga bagaimana kenyataan dalam masyarakat e, Indonesia secara umum dalam beragama itu penting untuk di, diperhatikan dan terutama karena konservatifisme dalam mayoritas penduduk di Indonesia itu bisa berkembang kalau tidak ditransformasikan menjadi kar konflik yang bisa memunculkan intoleransi, radikalisme dan seterusnya. Oke. Okay. Jadi dengan moderasi beragama sebenarnya para pemimpin agama dan kita semua diharapkan bisa mengembangkan toleransi. Tapi toleransi yang bagaimana yang harus kita bangun? Nah itu yang tadi sudah kita lihat. Kita harusnya toleransi bukan hanya pasif. Kata toleransi ini kata yang sekarang tidak terlalu uh, disambut dengan baik karena kata toleransi itu cenderung artinya pasif. Sekarang orang harus menambahkan toleransi aktif atau pluralisme bahkan lebih lebih jauh lagi. Nah, dalam religious studies kata uh, toleransi ditambah kata aktifnya sehingga dia bisa berkembang ke arah yang 2 3 4 dan 5 seperti dalam bagian yang tadi sudah kita bicarakan. Oke, okay. nah um, ini penting karena uh, di Indonesia intoleransi semakin dianggap normal. Adanya istilah normalisasi intoleransi, ini satu istilah yang yang sekarang banyak dibicarakan oleh, oleh para aktivis uh, toleransi dan dialog antar iman. Oke, okay. nah sekarang kita lihat contoh beragama yang ekstrim. Contoh beragama yang ekstrim, anti-toleran. Misalnya, kalau Anda Muslim, nah kalau Anda Muslim, jangan mengucapkan selamat Natal, dan tahun baru, apalagi ikut merayakannya. Nah ini contoh beragama yang ekstrim, ya. Atau eh, Anda mau nikah beda agama, nah, itu tidak boleh, karena eh, toleransi dalam nikah beda agama itu merusak akidah. Ini beberapa contoh di lingkungan muslim, saya kira Anda juga punya contoh di lingkungan kristiani. Nah, kalau toleransi yang apa namanya? berperspektif agama itu sebenarnya seperti gambar ini ya, di mana kita ikut apa namanya? solidaritas bersama dalam satu kasus, satu masalah yang sering kita lihat ya, contoh. Foto seperti ini sering kita lihat ya. Jadi beragama dengan toleransi yang tinggi itu seperti tabel ini melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar tapi tidak memaksakan keyakinan agama sendiri yang dianut kepada orang lain. Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah dari kelompok lain. Nah itu toleransi. Nah yang ketiga itu anti kekerasan nah anti kekerasan eh, ini menjadi indikator moderasi beragama yang ketiga di mana kita harus menolak kekerasan atas nama agama dan sekarang kekerasan atas nama agama bukan hanya fenomena di Indonesia tapi ini fenomena global sudah digambarkan oleh seorang ahli agama-agama namanya Karen Armstrong di buku ini Fields of Blood dia mengatakan bahwa sekarang ini dunia di diwarnai oleh kekerasan yang dilakukan oleh kelompok agama tertentu ada Islamic State di Timur Tengah atau ISIS ya Boko Haram uh, di di mana itu Nigeria uh, Lord Resistance Army ini di kelompok Kristen di Afrika ada ekstremis uh, Buddha dan Hindu di Myanmar dan India jadi uh, adanya kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan ini kemudian menimbulkan suatu fitrah agama itu sumber kekerasan dan bertanggung jawab atas rentetan terorisme yang sering terjadi ya. Tapi dalam studinya Karen Armstrong dia mengatakan bahwa eh, kekerasan dalam agama itu sebenarnya sudah merentang jauh sekali ya dalam masa 3.000 tahun sebelum kelahiran Kristus hingga zaman sekarang dan eh, sebenarnya kalau kita lihat sejarah manusia fenomena kekerasan itu merupakan reaksi terhadap kekuasaan negara kapitalisme modernisme yang dibungkus dengan bahasa agama. Jadi bukan dari agama itu sendiri tapi agama dipergunakan. Nah, karena itu kita sebenarnya bisa kembali kepada gagasan agama yaitu perdamaian agama sebenarnya membawa perdamaian alih-alih kekerasan. Nah, tantangan kita di Indonesia adalah dengan moderasi beragama tersebut mampu nggak kita mendorong mengenali kembali wajah agama atau wujud agama yang membawa perdamaian dan ini sesuatu yang tidak mudah ya karena sekarang itu dalam teologi maupun filsafat itu ada ada tesis macam yang dikatakan oleh Wilson ini ini menarik ya dan 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 saya agak terganggu dengan tesis Wilson ini, tapi tidak bisa mengabaikannya ya. Ya ini dari buku uh, ini A.N. Wilson Against Religion, Why We Should Try to Live Without It. Jadi melawan agama, kenapa kita harus coba untuk hidup tanpa agama? Itu kata Wilson, yang kita pasti nggak setuju ya. Uh, Wilson ini seorang wartawan spesialis uh, pering agama. Jadi kalau ada peran di Latar belakangnya oleh agama, dia selalu akan membuat uh, laporannya uh, untuk untuk uh, koran-koran di Inggris dan Amerika. Nah, kata dia, begini: "Dalam Alkitab dikatakan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan." Dia, dia orang Kristen, jadi pakai referensi Kristen ya. Dalam Alkitab dikatakan bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan. Mungkin lebih benar lagi kalau dikatakan bahwa cinta Tuhan adalah akar segala kejahatan. Jadi, ini. Ini betul-betul sudah sangat pesimis dengan agama dan uh, Wilson mengatakan agama itu tragedi umat manusia. Dia mengajak kepada yang paling luhur, paling murni, paling tinggi dalam jiwa manusia, namun hampir tidak ada sebuah agama yang tidak ikut bertanggung jawab atas berbagai peperangan tirani dan penindasan kebenaran. Nah itu tesisnya dia ya, tesis yang yang uh, dia dapat dari gulatan jurnalistiknya di daerah peperangan yang belakangnya oleh agama. Kemudian dia pakai uh, filsafat dan teologi. Uh, Marx menggambarkan agama sebagai candu rakyat, tapi agama jauh lebih berbahaya daripada candu. Kalau candu kan orang beragama menjadi candu, kalau candu kan kecanduan ya, hanya kecanduan. Tapi uh, agama itu bukan hanya membuat orang tertidur karena kecanduan. Agama mendorong orang untuk menganiaya sesamanya. Nah ini, ini uh, kata Wilson, untuk mengagungkan perasaan dan pendapat mereka sendiri terus perasaan dan pendapat orang lain untuk mengklaim bagi diri mereka sendiri sebagai satu-satunya pemilik kebenaran. Nah ini tesis Wilson ini uh, mengganggu saya, tapi ketika saya menganalisis uh, pola berpikir kelompok radikal itu ternyata apa yang dikatakan oleh Wilson itu cocok. Jadi dalam analisis saya kenapa ada sebuah kelompok itu menjadi radikal itu sebenarnya bermula dengan ini. Pertama mereka melakukan analisis terhadap misalnya situasi politik di Indonesia dan kemudian mereka memberikan satu uh, judgement dan, uh, dan kesimpulan bahwa pemerintah itu togut, togut ini istilah dari kelompok radikal. Togut itu artinya tiramnya. Dan karena itu harus dilawan. Lawannya dengan apa? Dengan ajakan jihad. Untuk apa? Untuk mendirikan khilafah. Nah itu rentetan cara berpikir yang yang kalau kita lihat cara berpikir kelompok radikal ini itu cocok dengan apa yang dikatakan Wilson. Nah, jadi inilah tantangan para agamawan terutama dalam dalam hal ini adalah agamawan Muslim ya Islam karena banyak kasus radikalisme ada di kelompok Muslim Bagaimana bisa mengembangkan satu kontra narasi pemikiran kelompok radikal? Kontra narasi. Nah, ini penting sekali kontra narasi. Nah, tapi tentu saja pandangan Wilson dan kelompok radikal itu kita tidak setujui, kita lebih setuju dengan pandangan Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi itu dia mengatakan bahwa kalau kitab suci bisa dipakai untuk mendukung kekerasan, kitab suci juga bisa dipakai untuk mendukung nir kekerasan, non violence. Jadi artinya kalau jihad ada jihad, jihad yang dalam arti tadi ya kekerasan itu, jihadnya teroris kita perlu jihad mir kekerasan. Karena kata dia, ini kutipan terkenal sekali dari Gandhi, my religion is based on truth and non-violence. Jadi agama saya itu didasarkan pada kebenaran dan nir kekerasan. Truth is my God, kebenaran itu Tuhan saya. Non-violence is the mean of realizing him. Eh, nir kekerasan itu adalah satu cara, satu jalan untuk merealisasikan kebenarannya. Eh, Oke, okay. dan eh, sebenarnya pandangan eh, perdamaian, non-violence dalam agama-agama itu juga sudah berkembang ya. Dalam agama Islam, agama Kristen itu sudah berkembang. Kita perlu eh, menggali, misalnya satu contoh di Indonesia, di, di lingkungan muslim itu ada, eh, ada pemikiran dari ini, tokoh ini ya. Ini tokoh Palestina yang dibicarakan di dalam konteks teologi di Indonesia, Muhammad Abu Nimer. Jadi dia menggali dalam buku ini, Negeri Kekelasan dan Bina Islam, Bina Damai dalam Islam. Ini diterbitkan oleh para Madinah. Dia memberikan banyak sekali contoh kehidupan Nabi Muhammad sejarah panjang Islam dan juga Al-Quran sendiri yang menunjukkan agama apa namanya menunjukkan perdamaian itu adalah inti dari agama dan juga ada banyak perjanjian-perjanjian antar Islam Kristen yang yang sangat apa namanya menginspirasi ya misalnya perjanjian Nabi Muhammad dengan komunitas Kristen Najran di Arabia Selatan. Nabi Muhammad bahkan dalam perjanjian tersebut mengatakan bahwa dia dia menjamin kelompok Kristen Najran ini yang sampai sekarang masih ada di Yaman itu akan akan mendapatkan suatu support kalau mempunyai masalah ya konflik-konflik itu dari kalangan muslim sampai ah, hari kiamat sampai hari akhir itu terjadinya bunyinya begitu kemudian ada jaminan keselamatan biara Saint Catherine di Sinai ya itu ada suatu biara yang sudah sangat tua di 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 Sinai yang itu juga sudah mendapatkan perjanjian untuk keselamatan biara tersebut Perjanjian Umar tentang Aelia, ya tentang Yerusalem, yang yang kemudian Yerusalem eh, ini menjadi tempat yang terus-menerus menjadi konflik setelah itu. Oke, okay. nah itu keberagamaan yang anti kekerasan. Contoh beragama yang eh, ekstrim itu adalah beragama yang mensupport kekerasan. Nah itu banyak gambar-gambar seperti ini yang sering kita lihat dan eh, kita harus menolak kekerasan atas nama agama. Di dalam kekerasan tersebut kita juga juga harus menghentikan kekerasan seksual ya yang yang itu juga menjadi fenomena. Oke, okay. terakhir untuk soal ini saya akan mengutip Paulus Franciscus. bahwa tidak ada kekerasan yang bisa dibenarkan atas nama agama. Jadi Paulus Franciscus ini pemimpin umat Katolik dunia yang pernah bertemu dengan Imam Besar Al Azhar Syekh Ahmad al di mana Ahmad at ini seorang seorang apa yang sangat banyak mensosialisasikan mengadvokasikan pemikiran Islam tentang perdamaian ya dan dokumen namanya Human Fraternity ya saudaraan kemanusiaan itu kemudian terus memberi inspirasi pada Paus Franciscus untuk nanti membuat satu ensiklik yang disebut dengan Fraternity Oke, okay, juga uh, dari Gus Dur kita uh, ingat ada istilah yang penting sekali untuk kalangan Muslim. Kita butuh Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Itu uh, kata kunci yang bagus sekali. Islam ramah versus Islam marah. Oke, okay, yang terakhir uh, komodasi terhadap budaya lokal. Jadi, jadi keberagaman yang yang moderat itu berarti uh, punya tingkat akomodasi yang baik. Uh, terhadap budaya lokal, karena Indonesia itu sangat kaya dengan budaya lokal. Setiap kita pergi ke daerah-daerah, di situ selalu ada budaya lokal. Ehm, contoh beragamanya ekstrim, terhadap budaya lokal itu menganggap misalnya kebudayaan lokal sebagai syirik, ehm, wayang itu haram, atau kebaya, yang merupakan budaya lokal yang terkenal sekali di seluruh Indonesia. Dituduh sebagai agenda pemurtatan terselubung, nah, akomodasi terhadap budaya lokal itu berarti kita menerima ya realitas budaya lokal dan mengakomodasikan, mem -men menjalinkan dengan uh, teologi kita dalam beragama ya, dan cara beragama kita yang 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 komodatif terhadap budaya lokal, misalnya satu contoh yang terkenal di Jawa itu kalau menjelang Ramadan nanti bulan depan kita akan lihat fenomena nyadran. Ngadran, jadi melakukan penyucian diri dengan dengan mandi atau dengan apa berendam di sungai-sungai yang ada di kampung-kampung di desa-desa di Jawa. Nah, Romo Edi di pertemuan kelas yang lalu dia dia sudah bicara tentang bagaimana Gereja Indonesia bisa semakin membumi dan semakin inkulturatif. Oke. Okay. Nah, saya Sebenarnya tergoda untuk mengkritik bahwa empat itu tidak cukup perlu menambah yang kelima dan kelima itu peduli terhadap lingkungan ya dan itu uh, sesuatu yang sangat penting di mana uh, peradaban kita dan Indonesia juga sekarang uh, sedang apa namanya sedang mengalami suatu peradaban tersebut di mana ego kita kemudian uh, membiarkan kita menghancurkan uh, lingkungan ya kerusakan hutan yang luar biasa kita perlu satu eko ya satu pandangan kemanusiaan yang lebih ekologis tapi ini tidak kita bahas. Oke, terakhir. Jadi tantangan kita itu sebenarnya adalah bagaimana dengan moderasi beragama ini kita bisa mentransformasikan keberagaman yang cenderung konservatif menjadi lebih progresif dan inklusif. Nah, kita menyebutnya agama yang inklusif daripada eksklusif menjadi lebih toleran menjadi lebih demokratis dan kemudian menjadi lebih inklusif dan semua ini tentu saja di Indonesia didasarkan pada pada uh, demokrasi dan inklusi sosial yang didasarkan pada pancasila nah, dari dari kelasnya Romo Widhi kita sudah mendengar pandangan uh, Romo Triarkoro tentang pancasila ya saya kira ada banyak hal yang menarik dari pancasila saya kira tidak saya tidak akan mengulangi ini tapi ini menarik untuk kita lihat jadi manusia pancasila itu dimaksudkan sebagai manusia yang utuh manusia yang berintegritas kemudian ada penafsiran sila pertama sila ke satu ya kita menyebutnya sila ke satu sila kedua sila ketiga sila keempat sila kelima yang um, sila pertama itu dimensi spiritual sila kedua ketiga keempat dimensi sosial sila kelima dimensi biologis nah tapi menarik menarik yang dikemukakan uh, oleh uh, apa namanya banyak banyak ahli tentang pancasila rupanya cara membaca sila-sila itu bisa berbeda antara Soekarno dengan Hatta jadi sila itu kan ada lima kalau Soekarno melihatnya lima ini sebenarnya berjalin kelindan Eka Pancasila istilah dari Soekarno kalau Hatta itu melihat bahwa sila pertama silanya sila yang pertama bukan kesatu yang pertama itu akan menye, akan diuraikan dengan uh, empat sila yang lain jadi tuhanan yang maha esa itu penting ya uh, Romo Driarkoro saya kira dia mengikuti Soekarno dan dia menjadi menjadi filosof yang menginspirasi Soekarno untuk bicara tentang tentang pancasila di luar negeri ya itu sudah dikemukakan oleh Romo Widhi oke okay. jadi kesimpulan terakhir uh, jadi dengan moderasi beragama kita memoderasi cara beragama kita. Kita bisa memajukan kehidupan umat beragama. Kita bisa menjunjung tinggi nilai keadaban yang mulia. Kita bisa menghormati harkat, martabat, kemanusiaan. Kita memperkuat nilai moderat. Kita mewujudkan perdamaian. Kita menghargai kemajemukan. Dan kita eh, menaati komitmen untuk berbangsa. Nah, jadi terakhir eh, ini membangun karakter yang moderat itu berarti kita perlu memperkuat toleransi dan moderasi beragama. Demikian. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak Budi yang telah mempresentasikan materinya untuk kita semua. Wah, ternyata luar biasa ya Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih Tetapi sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya kita akan break selama 10 menit kita istirahat sejenak dan sambil istirahat kita mengisi link presensi yang ada di live chat YouTube kami atau langsung mengetiknya di browser Anda masing-masing dengan bit.ly garis miring presensi teo saya ulangi sekali lagi bit B -I -T dot L -Y, garis miring presensi teo Baik, terima kasih saudara-saudari, Bapak, Ibu. Masih sedia bersama kami. Sekarang mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya, sesi tanya-jawab. Pada bagian sesi tanya-jawab ini, kami akan membagi beberapa termin pada kami. Tim telah terkumpul beberapa pertanyaan yang kami pilihkan. Yang akan kita tanyakan kepada Pak Budi, sebagai pemateri kita di malam hari ini, baik kita masuk ke termin pertama dari akun Evelyn Panjojo. Apa yang menyebabkan agama itu penting di Indonesia? Lalu, apa saja faktor-faktor yang mendukung inklusi sosial? Lalu, penanya kedua dari akun Valentino Ruminding, mengapa dialog yang dilakukan kadang tidak berhasil? Bagaimana seharusnya membangun inklusi sosial tanpa harus melakukan dialog formal? Lalu, penanya ketiga dari Faros: "Bagaimana pendapat Bapak mengenai dominasi salah satu agama yang terjadi pada organisasi multiagama, yang mana sering terjadi pada badan atau organisasi pemerintah, baik di daerah maupun di pusat?" Saya ulangi, dari akun Faros: "Bagaimana pendapat Bapak?" mengenai dominasi salah satu agama yang terjadi pada organisasi multiagama yang mana sering terjadi pada badan atau organisasi pemerintah baik di daerah maupun di pusat kepada Pak Budi saya persilakan untuk menjawab oke terima kasih daniel eh uh... Dari Evelyn, apa yang menyebabkan agama di Indonesia itu penting ya? Yang menyebabkan itu bisa jadi karena intensitas dari uh, orang beragama di Indonesia itu memang begitu tinggi ya. Agama itu penting karena uh, ini memang fakta ya, fakta yang karena ada studi tentang ini kita kemudian tahu ya tapi memang kita sudah lama mengalami atau lama meng, melihat bahwa argumen-argumen yang dipakai oleh oleh orang Indonesia dalam menerima sesuatu itu selalu harus ada argumen agama Jadi kalau di Eropa itu orang bisa berpikir sekuler tanda petik ya jadi, melalui akal budi melulu, itu sekarang terjadi seperti itu, tapi di Indonesia itu tidak bisa. Di Indonesia faktanya harus selalu ada penjelasan agama. Nah, itu, jadi agama itu di Indonesia penting, karena memang perkembangan keberagamaan di Indonesia itu telah menjadikan agama itu sesuatu yang memang penting dan menjadi penggerak utama ya apakah ini akan merosot di masa yang akan datang dengan proses yang sering kita sebut dengan sekularisasi ataukah kita akan mengalami satu perkembangan yang seperti diharapkan oleh para tokoh-tokoh bangsa ini di mana kita memang negara yang menganggap agama itu penting tapi sebenarnya bersamaan dengan itu juga kita memberi satu apa ya respect dan juga uh, toleransi terhadap agama-agama yang lain jadi ada kolaborasi ada kerjasama antar agama yang kedua tentang inklusi ya inklusi itu inklusi sosial itu akan berkembang kalau memang keberagaman itu sudah sudah mengalami transformasi uh, seperti tadi tadi saya sebut dari yang konservatif menjadi yang lebih inklusi, inklusif ya, keberagaman yang inklusif, dan kemudian menjadi lebih toleran, menjadi lebih demokratis, menjadi lebih inklusi sosial. Jadi ada tahap perkembangan masyarakat dalam soal agama yang memang perlu tumbuh dan berkembang. Nah, kita berharap visi besar seperti ini sudah mulai tumbuh sebagai benih di Indonesia ya. Dan kita yakin, karena sebenarnya visi besar kita ke arah inklusi sosial tersebut. Dari Valentino ya, mengapa dialog tidak berhasil? Sebenarnya dialog bukan tidak berhasil. Coba bayangkan kalau tidak ada dialog, mungkin kondisi keberagaman kita di Indonesia itu jauh lebih buruk ya. Adanya dialog sebenarnya menjadikan kemudian perkembangan-perkembangan keberagaman di Indonesia itu masih tetap toleran, walaupun. Masalah itu sangat banyak ya. Kita masih punya masalah-masalah terkait dengan agama-agama minoritas dan isu-isu seperti soal pendirian rumah ibadah, isu-isu pada agama-agama dalam intraagama. Nah, dan macam-macam isu agama-agama kepercayaan, agama-agama indigenous ya agama-agama asli Indonesia. Nah, itu kita masih punya banyak masalah dalam soal itu tapi kita yakin bahwa toleransi di Indonesia itu masih baik ya walaupun cenderung terus menurun ya. Oke, jadi itu membangun inklusi sosial itu harus didukung oleh satu cara beragama yang moderat di Indonesia kalau pakai istilah yang tadi kita bahas dan juga sebenarnya inklusi sosial dalam arti sosial ekonomi itu menjadi tugas pemerintah Pemerintah harus mendorong supaya ada penerimaan pada kelompok-kelompok minoritas ini dari segi pelayanan dan dari segi pengakuan. Itu satu pekerjaan yang masih terus berproses dan belum belum cukup kuat di Indonesia. Tapi arahnya sudah ke sana. Kemudian dominasi salah satu agama terjadi pada organisasi yang multiagama. Nah ini. Kalau dominasi dalam arti uh, jumlah itu memang mungkin sesuatu yang yang uh, apa uh, tidak terelakkan, ya karena masalah statistik saja. Tapi kita punya punya uh, apa prinsip dalam demokrasi majority rule, minority rights ya. Jadi yang berkuasa memang pasti mayoritas ya. Jadi kalau dalam organisasi multi-agama multi itu pasti yang akan uh, mendominasi atau istilah yang saya lebih senang itu yang akan mendo, me, me, uh, mewarnai dari organisasi tersebut pasti yang mayoritas. Tapi yang perlu diperhatikan men, memang majority rule, tapi minority harus rights. Jadi walaupun yang yang menjalankan Um, peranan lebih banyak yang mayoritas, tapi yang minoritas itu punya hak. Nah, itu yang kita masih belum bisa sungguh-sungguh begitu ya. Uh, bagaimana saya kira istilah Romo Edi, minoritas yang punya lambat, gitu, minoritas yang yang uh, percaya diri. Nah, itu istilah Romo Edi di kelas yang lalu ya. Nah ini masih dalam dalam perkembangan kita ya. Mudah-mudahan dengan Pandangan-pandangan yang lebih moderat dari cara beragama kita, kita bisa diwujudkan. Kira-kira begitu. Begitu, Daniel. Baik, terima kasih, Pak Budi. Saudara-saudari, termin pertama telah kita lewati. Sekarang langsung saja kita lanjutkan pada termin kedua. Dari akun Robili. Dengan pertanyaan apakah moderasi beragama tetap diperlukan di negara yang sudah menjadikan sebuah agama sebagai agama negara, ataukah moderasi beragama hanya perlu di negara-negara sekuler? Lalu pertanyaan kedua dari akun KC Adrian. Bagaimana konsep pluralisme menurut Gus Dur? Apakah pluralisme agama masih relevan atau masih eksis di Indonesia? Dengan fakta-fakta banyaknya kasus diskriminasi antara mayoritas dan minoritas? Saya kira untuk termin kedua ini cukup dua pertanyaan dulu, langsung saja. Kepada Pak Budi, silahkan dijawab. Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Robi uh, suka moderasi beragama masih diperlukan di sebuah negara yang menjadikan agama sebagai agama negara. Uh, Sebenarnya yang kita bicarakan tuh Indonesia dan Indonesia bukan negara agama. Kita negara uh, yang memberi ruang pada agama untuk berkembang dan menjadi dirinya sendiri uh, dan mewarnai cara kita dalam uh, bermasyarakat dan bernegara. Agama-agama punya uh, apa punya kesempatan untuk memberi warna terutama dalam etika politik etika kebangsaan. Jadi kita Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama. Kalau istilahnya Gus Dur itu Indonesia itu negara bukan bukan, ada dua bukan. Bukan sekuler, bukan agama. Kita negara apa? Kita negara Pancasila. Negara yang memberi ruang, memberi tempat pada agama untuk tumbuh, berkembang dan memberi kontribusi positif untuk kemajuan kita bersama sebagai bangsa Indonesia yang multikultural, multiagama, multiras, dan seterusnya. Uh, moderasi agama untuk negara yang sekuler. Nah ini ini yang sebenarnya uh, ingin dibanggakan dalam dalam uh, istilahnya apa ya dalam hubungan internasional jadi dalam dalam Uh, hubungan internasional itu pemerintah sering membawa moderasi beragama sebagai satu model keberagaman Indonesia kepada dunia. Misalnya dengan mengatakan Indonesia ini negara yang paling uh, apa besar konsentrasi muslim di Indonesia. Nah, muslim Indonesia beda dengan muslim di Timur Tengah. Muslim di Timur Tengah konflik dan juga stream ya. Karena itu kita bisa mendapatkan banyak sekali kelompok-kelompok radikal di Timur Tengah seperti di Irak, di Syria. Dan juga konflik-konflik ketidakstabilan -konflik di negara-negara Timur Tengah yang lain. Di Yaman, di Libya, bahkan di negara seperti Mesir yang pernah mengalami apa namanya? proses transisi menuju demokrasi itu menjadi uh, tidak berkembang ya. Nah Indonesia sering sering dibawa oleh para tokoh-tokoh uh, pemerintah ke dunia internasional sebagai negara yang moderat ya sebagai diplomasi diplomasi politik Indonesia dalam soal uh, toleransi dan juga kerukunan uh, umat beragama. Nah itu itu moderasi beragama untuk negara sekuler sebagai contoh. Contoh di mana kalau di Eropa memerlukan istilahnya Habermas atau Paus Benediktus itu post sekularisasi. Nah Indonesia itu tidak perlu lewat sekularisasi, tapi kita mengalami satu pertumbuhan untuk mengembangkan agama supaya bisa menjadi satu etika sosial ya. Ini yang yang menjadi pikiran dari Gus Dur dari eh, penanya kedua ya, menurut Gus Dur agama itu harus menjadi menjadi inspirasi bukan aspirasi eh, itu dua kata kunci itu penting dari Gus Dur jadi agama hendaknya menjadi inspirasi menjadi satu spirit untuk etika sosial politik bukan aspirasi kalau aspirasi itu berarti kita akan mendukung sebuah bentuk negara agama. Nah, istilah Gus Dur ini sangat penting dan pluralisme Gus Dur ini didukung oleh pemikir-pemikir muslim dan non-muslim sejaman dengan Gus Dur seperti bisa kita sebut Cik Nur, Buya Syafi'i Ma'arif, Eka Dharma Putra, tentu Romo Manis dan sebagainya, ada banyak tokoh-tokoh yang sejalan dalam satu generasi di mana membayangkan pluralisme agama di Indonesia itu pluralisme yang diinspirasikan, di dispiritkan oleh pemahaman kita tentang pancasila yang inklusif ya, pancasila yang yang sudah diwacanakan di sejak Soekarno dan kemudian terus dipikirkan lebih lanjut. Begitu. Baik, terima kasih, Pak Budi. Saya kira pertanyaan Pak Budi cukup menjawab untuk kita semua, dan kita lanjut ke termin berikutnya yang menjadi termin terakhir. Pertanyaan dari Santi Channel, secara terminologi. Munculnya istilah moderasi agama adakah dilatar, dilatar belakangi oleh sejarah tertentu? Lalu penanya kedua dari akun Joni Herfan bagaimana memanusiakan nilai kemanusiaan yang luhur lagi mulia untuk memoderasi cara beragama masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia? Ya. Tenanya terakhir yang saya kira sangat menarik juga. Dari fras Apakah keadaan-keadaan seperti rasisme, kurangnya rasa toleransi dalam beragama dan kekerasan dalam beragama dapat menjadi permulaan dari pecahnya negara Indonesia? Okay. Baik, ya. silakan kepada Pak Budi langsung saja dijawab. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan uh, hmm. tadi. Uh, Penanya pertama, jadi istilah moderasi beragama itu dilatar belakangi oleh apa? Hmm. Uh, kalau pertanyaannya dilatar belakangi oleh apa, tentu dilatar belakangi oleh semakin uh, semakin kuatnya kita melihat fenomena keberagaman di masyarakat yang ekstrim. Kata itu dipakai ekstrim. Bahkan uh, violent extremism. ekstremisme yang kekerasan. Itu uh, istilah yang sering dipakai. Violent extremism. Sehingga diperlukan suatu kontranarasi. Kontranarasi untuk Violent extremism, uh, kalau di teman-teman NGO itu punya istilah CVE, Hunter Violent Extremism. Jadi kontra narasi untuk melawan kekerasan, melawan ekstremisme yang penuh kekerasan. Nah itu latar belakangnya sebenarnya di situ keberagam, adanya keberagamaan dari sebagian masyarakat, walaupun sebagiannya mungkin kita bisa bilang sebagian kecil. Karena sebagian besar sebenarnya masyarakat itu konservatif, nah, tapi yang kecil ini telah menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Ada pengeboman, pengeboman rumah ibadah, pengeboman kantor-kantor polisi, pengeboman tempat-tempat sosial, budaya, ekonomi. Nah, itu menjadikan sesuatu yang memprihatinkan. Apakah memang masyarakat Indonesia itu akan berkembang ke arah itu? ekstrim negara yang masyarakatnya beragamanya ekstrim dan ini kita lihat dari dalam beberapa negara negara-negara di eh, di dunia ini yang masyarakatnya itu beragamanya ekstrim dan yang namanya teror terorisme bom bunuh diri itu menjadi cerita sehari-hari nah apakah kita mau menjadi negara yang seperti itu nah tentu jawabannya tidak nah oleh karena itu ada inisiatif dari menteri agama pada waktu itu Lukman Hakim Saifuddin untuk membangun suatu wawasan, satu perspektif, satu paradigma bahwa perlu cara beragama yang moderat. Kata moderat sebenarnya kata yang sudah sudah sebelum itu sudah sudah menjadi wacana dalam pemikiran keagamaan yang disebut dengan keberagaman yang Uh, istilah teknis wasatiyah yang yang moderat sebenarnya dan juga sudah banyak pertemuan-pertemuan para tokoh agama tentang moderasi beragama tapi menjadi lebih jelas uh, konsepnya itu sejak Pak Lukman Hakim Saifuddin dan kemudian dari situ dimatangkan menjadi program nasional yang mengikat uh, pada seluruh jajaran pemerintahan untuk mengembangkan moderasi beragama bukan hanya di lingkungan agama tapi di lingkungan non agama juga ya. Kementerian-kementerian harus memainstreamkan moderasi beragama. Itu sekarang sudah menjadi program nasional. Karena itu sangat baik kita mulai ikut juga membicarakan ini dan tentu mengkritisi dan sekaligus mengapresiasi. Oke, yang kedua memanusiakan nilai kemanusiaan. Wah ini ini pertanyaan besar ya. Memanusiakan nilai kemanusiaan itu sebenarnya sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita ya. Bagaimana teologi menjadi lebih lebih memprioritaskan tentang kemanusiaan daripada ketuhanan misalnya. Filsafat juga seperti itu. Karena kadang-kadang pemikir atau tokoh-tokoh agama sering membuat dikotomi antara ketuhanan dengan kemanusiaan dan preferensinya lebih lebih kuat pada ketuhanan. Sekarang eranya sudah berubah, sekarang kita harus memikirkan kemanusiaan terlebih dahulu karena kita hidup bersama dan kita punya rumah bersama juga bumi ini, tanah air kita ini dan kemudian baru ketuhanan. Nah, itu itu perspektif baru di mana misalnya agama Islam harus menjadi Islam, Islam yang berperspektif kemanusiaan, agama Kristen berperspektif kemanusiaan, Katolik, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Semua harus berperspektif kemanusiaan. Itu sesuatu yang puluhan tahun yang lalu aneh, ya aneh, karena kita berpikirnya dalam kerangka uh, hierarkis, ketuhanan baru kemanusiaan, tapi sekarang kita dituntut, ditantang untuk menaruh kemanusiaan sebagai hal yang uh, penting ya karena kita memang manusia kita hidup dengan sesama manusia dan kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang penting um, kemudian nanya terakhir Franz ras ya uh, saya kira saya setuju jadi keadaan-keadaan seperti rasisme kekerasan agama itu bisa menjadi pemecah uh, atau menimbulkan perpecahan di Indonesia ini tadi sudah saya ceri saya jelaskan di awal ketika menceritakan kenapa Uni Soviet kenapa Yugoslavia itu pecah ya. Karena di sana ada rasialisme, ada konflik agama, ada kekerasan agama yang tidak diselesaikan dengan cara yang baik ya. Mereka tidak mampu menyelesaikan ini akhirnya pilihannya adalah daripada bersatu atau tetap bersatu mereka memilih pecah dan mendirikan negara-negara merdeka sendiri-sendiri. Nah Indonesia juga juga kalau nggak mampu melakukan pengelolaan keragaman ini akan sampai ke sana. Dan kita selalu tahu kan bahwa bahwa negara itu selalu punya usia. Misalnya di masa yang lalu kerajaan-kerajaan yang besar seperti apapun Roma, Mesir atau kerajaan yang lain di Cina itu semua ada ada tumbuh, berkembang, kemudian masa puncaknya, tapi juga ada menurun. Nah, ke Indonesia juga bisa kayak begitu. Tapi kita harus terus berusaha supaya Indonesia selalu tetap ada. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi dan saudara-saudari. Uh, sebenarnya kami panitia sudah ingin mengakhiri sampai di sini, tetapi dari saya sendiri, Pak, ya. melihat dari beragam pertanyaan. Saya juga ingin mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan yang sama dari akun Niazo Trinity. Ada enam agama yang diakui pemerintah Indonesia. Tapi di antara para pemeluknya, masih saja ada yang bersikap intoleran. Mengapa tidak begitu dengan agama-agama lokal? Apakah dialog lintas iman termasuk juga dengan agama-agama lokal? Ya, baik. Hanya itu, Pak. Terima kasih. Um, sekarang, perkembangannya pemerintah itu tidak hanya mengakui enam agama. Itu memang enam agama itu yang disebut dalam Undang-Undang PNPS tahun 65 atau tahun um, 69 yang sudah diperbaharui. Itu memang menyebut ada enam agama sebagai agama-agama yang banyak penganutnya di Indonesia. Tapi, kementerian agama sekarang, kalau kita bicara dengan mereka, tentu tidak hanya enam agama, tapi secara administrasi memang di kementerian agama itu ada enam agama. Yang terakhir, Konghucu, ya, Konghucu yang sekarang, walaupun belum mempunyai dirjen, tapi sudah ada di dalam. Satu direktorat lah, begitu. Nah, e, memang perkembangannya masih e, berat ya, karena e, apa ya, mungkin konflik-konflik dalam pemahaman tentang apa yang disebut agama itu, yang kemudian menjadikan agama-agama lokal atau agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau e, indigenous religions, itu masih belum optimal. Penerimaannya di lingkungan pemerintah, Kementerian Agama, dalam hal ini maupun di masyarakat, agama-agama lokal masih ditaruh di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di dalam Dirjen, kepercayaan terhadap direk, dalam mungkin subdirektorat alat, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tentu nanti saya kira dengan kerja keras dari teman-teman masyarakat sipil ini akan mengalami perubahan di masa-masa yang akan datang. Tapi memang ini membutuhkan waktu ya. Yang penting sekarang menurut saya itu ada dua hal. Yang pertama itu pelayanan. Janganlah kondisi ini menjadikan pemerintah diskriminatif dalam pelayanan. Pelayanan itu misalnya pendidikan, kesehatan, soal misalnya akte kelahiran, akte pernikahan, perkawinan, dan seterusnya dalam pelayanan-pelayanan identitas ini di masa yang lalu itu mereka mengalami diskriminasi karena mereka bukan agama yang enam ini. Nah, misalnya dalam KTP ya. Nah, tapi sekarang sudah mengalami perubahan-perubahan sejak ada eh, apa namanya eh, judicial judicial review dan MK menyetujui sehingga sekarang eh, para penganut agama-agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini dalam KTP-nya mereka bisa menulis agama kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak lagi dikosongkan seperti dulu. Ya, jadi dalam pelayanan pemerintah sekarang sudah sudah harus ya tidak lagi boleh diskriminasi dan ini semakin baik semakin tahun semakin baik dalam perkawinan kelahiran anak itu sudah mengalami perubahan, sehingga sekarang anak-anak dari komunitas penghayat itu bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri, misalnya karena mereka sudah punya kelahiran untuk anaknya. Berdasarkan akte perkawinan, pernikahan yang sekarang juga sudah bisa diperoleh. Nah, tapi dalam soal pengakuan itu memang masih belum, ya masih ini masih butuh waktu advokasi dari masyarakat sipil yang e, memang menuntut-menuntut supaya ada pengakuan. Pengakuan ini memang harus mulai dari pengakuan masyarakat sendiri yang ini juga terus berubah. E, sekarang pengakuan itu baru pada level misalnya kalau ada e, turisme ya. Jadi misalnya agama-agama Sumba ya, agama-agama di -agama Sumba Marapu itu kalau ada apa istilahnya sola atau jadi turisme itu mereka diterima oleh pemerintah diakui dan di, di, di apa di, didorong tapi sebenarnya pengakuannya itu hanya dalam rangka budaya belum dalam rangka pengakuan terhadap agama mereka sendiri nah ini masih butuh waktu tapi saya kira kita percaya bahwa Indonesia akan terus lebih baik karena kita punya penafsiran-penafsiran yang semakin mendalam tentang uh, apa yang sudah menjadi uh, pegangan kita, yaitu Pancasila. Begitu, baik. Terima kasih, Pak Budi, atas jawaban-jawabannya kepada kita semua. Baik, saudara-saudari, saya kira sudah cukup sampai di sini. Sesi tanya jawabnya sudah begitu banyak. Jawaban-jawaban. Yang telah diberikan kepada jawaban-jawaban yang diberikan Pak Budi kepada kita, semoga itu membantu kita untuk semakin memahami betapa pentingnya dialog antar iman atau memoderasi beragama kita. Baik, Pak Budi, berdasarkan perbincangan kita selama kurang lebih satu setengah jam ini, kira-kira apakah ada kesimpulan atau? closing statement yang bisa Bapak berikan kepada kita yang hadir di sini maupun yang menyaksikan melalui YouTube. Oke, okay. jadi kesimpulan kita dengan kita memoderasi cara beragama kita diharapkan ini punya dampak terhadap keindonesiaan kita. Dampaknya dalam apa? Terutama dalam hal saya punya catatan ini ada tujuh ya. Dalam hal memajukan kehidupan umat beragama. Jadi kemajuan umat beragama itu penting sekali karena di Indonesia agama merupakan hal yang penting ya tadi kita sudah singgung. Yang kedua menjunjung tinggi keadaban mulia. Jadi keadaban kita, peradaban kita sebagai Indonesia itu perlu di terus dikembangkan, perlu dijunjung tinggi ya. Nah, moderasi beragama punya punya kontribusi untuk itu. Yang ketiga menghormati harkat martabat kemanusiaan. Jadi eh, seperti dalam Pancasila kemanusiaan itu sesuatu yang penting. Itu berarti sebenarnya hak eh, hak warga negara, hak asasi manusia semua orang Indonesia itu perlu mendapatkan pemenuhannya oleh pemerintah pertama kali. Dan yang kedua tentu masyarakat kita menghormati hak hak dari eh, sesama warga negara. Yang ketiga memperkuat nilai moderat jadi supaya um, ekstremisme itu terus bisa menurun di Indonesia dan kemudian hilang ya karakter dari bangsa Indonesia adalah moderat dan ini bisa menjadi satu contoh di mana Indonesia bisa bisa punya satu apa ya satu uh, cerita dalam hubungan internasional tentang masyarakat Indonesia yang moderat kelima mewujudkan perdamaian. Nah ini tantangan besar bagaimana agama menjadi satu kekuatan menumbuhkan peace building, bina damai di Indonesia. Ini masih masih terus berkembang ya perlu perlu dikembangkan. Keenam menghargai kemajemukan. Nah, kemajemukan sesuatu yang tadi sudah kita bicarakan ya Indonesia itu sangat majemuk dari segi apa saja majemuk dari segi budaya dari segi ras dari segi bahasa dari segi agama, nah kita perlu merawat dan menghargai kemajemukan. Dan yang terakhir itu komitmen. Jadi kita perlu uh, teguh dalam komitmen kebangsaan. 100% Katolik, 100% Indonesia, 100% Muslim, 100% Indonesia, dan seterusnya. Jadi uh, keberagamaan dan keindonesiaan itu berjalin kelindar. Nah, moderasi beragama bisa memberi kontribusi untuk itu. Saya kira itu kesimpulan kita. Terima kasih teman-teman sekalian, Bapak-Ibu semua. Baik, Baik, terima kasih Pak Budi atas kasih, closing statementnya kepada kita semua. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Budi. Para hadirin yang menyaksikan dari YouTube bisa memberikan tepuk tangan melalui live chat kita. Baik, dengan demikian para saudara-saudari sekalian, para hadirin yang saya kasihi, selesailah sudah pendalaman materi kita pada malam hari ini. Tidak terasa, kurang lebih selama dua jam kita bersama-sama berdiskusi mengenai moderasi beragama kita. Semoga tema yang dipresentasikan Pak Budi pada malam hari ini semakin membantu kita untuk semakin menjadi warga negara Indonesia yang moderat, saling menghargai, dan menjunjung tinggi toleransi. Sekali lagi, banyak terima kasih atas perhatian kita semua yang menyaksikan melalui YouTube maupun para saudara yang hadir di sini. Dengan demikian, saya Daniel Natalis Munte, pamit indir undur diri, dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Para pecinta kebijaksanaan, sekali lagi terima kasih banyak untuk kita semua. Terima kasih juga kepada Daniel sebagai moderator, dan terkhususnya kepada Pak Budi sebagai pembicara yang telah mendampingi kita semua untuk semakin memperdalam tema kelas kita pada malam hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan bagi kita semua. Selanjutnya, tidak lupa, saya mewakili panitia pekan kelas terbuka juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para media partner yang hadir pada malam hari ini. Frater Project, Saverian, Katolik Garis Lucu, Peziarah Katolik, dan Yuket ID, serta banyak yang lain yang telah mendukung acara ini dengan berbagai cara. Sebelum kelas ditutup, ada beberapa pemuan yang hendak saya sampaikan. Pertama, ikuti keseruan bias Natalis di akun Instagram stf .driakara. Yang kedua, sertifikat akan dibagikan sesuai presensi. Para peserta dimohon bersabar. Kami mengusahakan yang terbaik. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa besok malam pada jam yang sama masih ada kelas kan terbuka yang akan membahas tema Masih banggakah aku dengan bahasa persatuan Indonesia yang akan dibawakan oleh Dr. Dewaki Ramadi Brata yang akrab kita sapa sebagai Ibu Dewaki. Akhir kata, saya Federico sebagai MC mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam acara pada malam hari ini. Dengan demikian, kelas kita pada malam hari ini sudah selesai. Mari kita ikuti keseruan acara di Estatalis 54 STF Driakara. Menggali Indonesia, mengerti kita. Salam sehat, selamat malam, dan terima kasih.